guys, kita lagi di daerah Bintaro ya. Ini kita lagi cari jajanan. Ini kebetulan aku nemu satu tempat namanya Pempek Binda nih. Yuk kita ikuti eksekusi langsung. Tapi sebelum kalian lanjut, kalian jangan lupa dukung terus dengan like, subscribe, komen, dan share-nya ya guys. Palembang kak? Palembang, wah mantep ya. Jadi ini asli empe-empe dari Palembang. Jadi kalian tidak perlu cari jauh-jauh ke Palembang. Ini sudah ada tepatnya di daerah Jalan Bayangkara 1 Pakujaya Serpong Tangerang. Pakujaya Serpong Tangerang. Jadi kalian kalau mampir ke Tangerang, jangan lupa kalian mampir di empe-empe Binda. Instagramnya juga ada. Oke. Kalian juga bisa nanti lihat bio-nya ada di Instagram apa Bang? Pempek Binda. Iya, langsung Pempek Binda itu nanti langsung ketemu searching-nya ya. Dan ini langsung ketemu sama abangnya yang ganteng. Nah, ini kita mau kebetulan mau coba pempek yang menggoda yang gemuk-gemuk noh. Ya. Itu apa namanya ya? Itu namanya kapal selam, Kakak. Oh, itu kapal selam. Oke, selam deh. Jadi kita nanti pesennya kapal selam campur ya? Iya, ini ada kapal selam, ada lenjer, yang gepeng kulit, yang bulat itu ada. Oke, nah ini teman-teman ya. Untuk harganya berapa ya, Mas, satu porsi? Kalau satu porsinya 12.000, Kakak. Kalau yang kecil-kecil 12.000 dapat 3. Oke deh. Kita coba dulu jadi pesennya 2 porsi ya. Kalau kita pesennya 2 porsi campur. Sudah. Ya. Dicampur semua, Pak? Heeh. Oh iya. Berarti ini satu. Terus nanti ini yang panjang apa namanya? Lenjer. Isinya apa ya, Bang? Itu bahannya sama seperti kapal selam, cuma bedanya dia polutan. Oh, kalau ini kapal selam isinya telur full ya? Betul. Oke, dan ini isinya yang panjang nih, guys. Itu isinya apa? Nah, ini yang bulat ini isinya telur, dan ini kalau yang panjang ini isinya ikan. Kalau ini apa ya, Mas ya? Ini pempek kulit, Kak. Oh, itu pempek kulit. Pempek kulit yang bulat, pempek adan. Oh, kalau yang apa sama ya? Sama. Oke deh. Oke, kita langsung eksekusi cara masaknya. Yuk. Kita campur ya. Jangan lupa nih, kalian sudah siapkan udah panas ya, yang pasti ya Mas ya. Lenjernya dipotong dulu. Dipotong-potong dulu. Ini ada tekniknya, dia harus dipotong setengah putus. Biar nanti nggak mepek pada saat digoreng. Oh, ternyata ya. Ini ada cara motong, guys, biar kalian nggak kena cipotan air panas. Gitu. Ya, minyak panas, sorry ya. Oh, ternyata ini abang udah ahli. Bang, ini cabangnya di sini aja apa ada yang lain? Kita di Meruya ada. Oh, kita ternyata. Di Meruya ada, terus di mana? Daerah Cipondoh juga ada. Wow, keren ya. Ini cabangnya juga udah banyak. Papojan juga ada dekat Modern Land. Oh, berarti ada berapa cabang nih? Kalau yang daerah sini 4, Kak. Ada 4 cabang. Wow, keren ya. Jadi ini sudah dipastikan kalian guys mesti wajib coba. Apalagi di mana-mana kalau cabangnya banyak berarti makanannya udah pasti mantap. Insyaallah, mudah-mudahan. Yang pasti harganya cukup terjangkau kan, tidak menghabiskan uang banyak yang pasti. Bikin kenyang ya Bang ya? Kenyang pasti.
daging tempe Palembang. Itu apa namanya ya? Cuko. Buahnya ya? Cuko. Cuko. Yeah. Ini mantap dah. Ini cuko kita asli nggak pakai cuka ya. Jadi pakai asam Jawa. Oh, tidak, jadi tidak menimbulkan rasa sakit pada orang yang sakit mah. Wih, mantap ya. Jadi ini recommended banget kalau buat orang hamil juga atau orang-orang penderita penyakit mah, ini aman banget. Wih, mantap ya. Jadi ini benar-benar higienis dan asli ya, dari bahan-bahan alami ya. Betul. Wow, menggoda, mantap. Tambah potongan timun. Tangan saya bersih ya. Itu apanya ya, Bang? Ini ebi. Valer Gaby? Ini asin. Gak terlalu sih.